Hai semua, selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Selepas hampir sebulan tidak bertemu dengan anak-anaknya, kerinduan pelakon dan pengarah Farid Kamil 42 tahun akhirnya terubat apabila dilihat meluangkan masa bersama anak sulungnya Muhammad di Masjid Negara semalam. Berkongsi detik manis menerusi Instagram story, bapa kepada dua cahaya mata anak itu gembira dapat bertemu Muhammad. "Dia puasa hari ni, bagus Muhammad," kata Farid menerusi hantaran video dikongsikan menerusi IG story. Video berdurasi tidak sampai seminit itu menunjukkan Muhammad 10 tahun sedang menunaikan solat. Tidak sekadar itu, Farid berkongsi hantarannya bersama Muhammad di sebuah ruangan masjid yang lain sambil melakonkan semula babak filem lakonannya Anwar, The Untold Story. Muhammad dilihat melakonkan semula babak dibawakan Farid seperti dalam filem yang bakal ditayangkan pada Mei depan. Aktor berusia 42 tahun itu juga melontarkan dialog yang cukup sinonim dengan watak Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim yang dibawakan menerusi filem itu. "Jangan kita biarkan kezaliman dalam bentuk apa sekalipun. Jangan biarkan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Muhammad, reformasi," katanya sambil meminta Muhammad melaungkan perkataan reformasi. Pada 28 Mac lalu, Farid mendakwa sudah 23 hari tidak bertemu mahupun berhubung dengan dua anaknya ketika di Mahkamah Syariah Petaling Subang Bestari, Shah Alam, Selangor. Pada 20 Mac lalu, Diana yang juga aktris memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya di mahkamah yang sama. Diana atau nama sebenar Diana Daniel, Danny Besson, 32 tahun selaku plaintif, memfailkan permohonan tersebut pada 10 Mac lalu menerusi Tetuan Akbar Din dan Co. Bagaimanapun, pada sebutan pertama permohonan cerai 28 Mac lalu, Farid enggan melafazkan cerai. Sehubungan itu, Hakim Syari'i Syukran Yusuf memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses jawatan kuasa pendamai. Pasangan mendirikan rumah tangga sejak 11 tahun lalu itu dikurniakan dua cahaya mata Muhammad, 10 tahun dan Nur Aurora, 8 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.